بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل على له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita pada hari ini melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa 100 bait dalam menyebutkan sejarah manusia terbaik nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-allamah abul hasan ali ibn ali ibn abil izz rahimahullahu taala pada pertemuan ini kita baca bait yang ke-10 dari 100 bait yang beliau sebutkan Kata beliau rahimahullah wajadduhu lil abi wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadhib Itu setelah di bait ke-9 kemarin kita baca ibunya meninggal saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun maka sekarang beliau jelaskan wajaduh kakeknya lil'ab. Kakeknya dari jalur ayah. Iya, karena kakek itu ada dari jalur ayah, ada dari jalur ibu. Sekarang kakek dari jalur ayah. Abdul Muttalib yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini bukan namanya. Namanya adalah ya, Syaibah. Namanya adalah Syaibatul Hamd. Cuman sebab penamaan Abdul Muttalib bukan hambanya tapi budak. Budaknya Al-Muttalib ceritanya dia dibawa oleh pamannya al muttalib dari Mak dari Madinah dibawa oleh pamannya al muttalib dari Madinah ke Makkah <tuh> Namanya dulu kan perjalanan jauh maka di perjalanan dia hitam terpa oleh matahari debu dia hitam maka orang-orang yang melihatnya mengatakan ini budaknya Al-Muttalib dari situlah dia disebut dengan nama Al-Abdul Muttalib padahal bukan namanya namanya adalah Syaibah namanya adalah Syaibatul Hamd. Eh, nama pamannya itu Syaibatul Hamd. Ba'da samanin setelah usianya delapan tahun mata min khadib, meninggal tanpa ada kedustaan. Jadi paman beliau setelah kan Nabi Sallallahu ditinggalkan oleh ibunya di umur 6 tahun. Maka berpindahlah ya, pengasuhan Nabi Sallallahu kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Maka beliau dijaga oleh kakeknya Abdul Muttalib ini yaitu Abdul Muttalib Ibnu Hashim ya Abdul Muttalib Ibnu Hashim dijaga oleh Abdul Muttalib tapi itu hanya dua tahun saja ketika usia belum 6, 8 tahun, yaitu dua tahun setelah meninggal ibunya, meninggallah kakeknya yang merawatnya tadi. Itu ayah daripada bapaknya Abdullah. Iya. Meninggal kakeknya. Dan dalam sejarah ada beberapa pendapat terkait dengan umur Nabi saat kakeknya meninggal. Ada yang menyatakan enam tahun, ada yang menyatakan sepuluh tahun, ya bahkan ada yang menyatakan tiga tahun, tapi itu tentunya sangat jauh. Dan yang paling kuatnya apa yang belum sebutkan ini, saat Nabi berusia 8 tahun. Kenapa ini yang paling kuat? Karena ini yang paling ada dalilnya. Dari hadith Nafi' dan ini pendapat mayoritas. Yang disebut oleh penulis ini, inilah mayoritas ahli sejarah. Di atas itu. Dari Nafi' bin Jubair, beliau berkata suila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atadzkuru maut Abdul Muttalib Nabi ditanya apakah kamu masih ingat meninggalnya Abdul Muttalib Kalau kata Nabi Naam, iya. Ana yauma idin ibnu Saman sinin. Saya waktu itu berumur 8 tahun berumur 8 tahun. Demikian pula ada asar dari Abdullah bin Abbas. Radiyallahu ta'ala anhumah. Beliau berkata. Abdul Muttalib ibnu Abdul Muttalib wafat. Nabi waktu itu berumur 8 tahun. Ini juga dinukil oleh ucapannya Ummu Aiman dia berkata roa itu Rasulullah yauma pasariri Abdul Muttalib. Waktu itu saya melihat Rasulullah menangis. Kan masih kecil 8 tahun. Belum menangis. Di belakang tempat tidurnya Abdul Muttalib. Waktu pamannya meninggal. Di usia 8 tahun. Nah ini pendapat yang paling mendekatinya bahwa Abdul Muttalib wafat setelah Nabi kita Muhammad SAW berumur delapan tahun. Kemudian setelah itu beralihlah pengasuhan Nabi SAW kan ini belum balik, belum anak sekarang yatim, meninggal mamanya, meninggal bapaknya sebelumnya, sekarang meninggal lagi kakeknya. Maka yang memelihara beliau setelahnya adalah pamannya. Inilah Abu Talib. Jadi ada Abdul Muttalib itu kakeknya. Sekarang Abu Talib. Setelahnya baik setelahnya. Kata beliau, Abu Talib Am Mukafal. Kemudian pamannya Abu Talib yang mengkafilnya, yang menanggungnya. Ya. Khidmat tahu pelayanannya. Dan ini anak masih delapan tahun. Maka, maka Abu Talib yang menanggung pelayanannya. Summa ila syami rohal. Itu tentunya sampai dewasa. Kemudian ke belum melakukan rihlah. Ini perjalanan pertama ke Syam. Bersama pamannya. Umur berapa? Perjalanan ke Syam, kata beliau. Bihi summa ila rohal. Bihi wadaka ba'da Ashar, wa kana min amri bahira Kalau di cetakan ini tidak ada kata bihi. Tapi di cetakan lain setelah diteliti maktutatnya ada kata bihi setelah sebelum wadaka. Iya? Seperti di cetakan ini yang saya pegang ini. Ini adalah yang punya cetakan Ahmad Ibn Ghanim Al-Asadi. Dia sekarang disebut dengan Khodim Sirot Rasul. Pelayannya Sirot Rasul. Karena dia ini orang orang aneh. Dia menulis sejarahnya Rasul. Jadi dia pergi ke tempatnya sana. Dia ukur berapa jauhnya dari Madinah. Misalnya nanti kita akan lihat. Misalnya Nabi terjadi perang. Di daerah sini. Dia ke sana dia pergi ke sana dan baru dia tentukan berapa jarak dari sini ke sana. Ini. Iya, yeah. Ahmad Ibn Ghonim Al-Asadi. Saya pernah ketemu dengan orangnya. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Jadi dia tambahkan ada kata bihi di awalnya. Jadi kan kan sambungannya summa ila syamirohal bihi Rihlah, melakukan rihla dengannya, itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu itu, setelah 12 tahun kelahiran beliau, artinya beliau pergi melakukan rihla pertama ke Syam Rihla dagang, itu waktu itu umurnya masih muda, belum balik, masih 12 tahun Wakana min amri bahiro Disitulah telah masyhur, telah terkenal perkara rahib yang bernama bahiro yang melihat beliau. Yang melihat beliau. Di dua bait ini terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, pemeliharaan Abu Talib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya Abdul Muttalib ibn Hashim yaitu Syaibah Syaibatul Hamdi ibn Hashim Para ahli sejarah menyebutkan kenapa Abu Talib yang menjaganya. Padahal kan ada juga pamannya Nabi yang lain. Seperti Az-Zubair dan yang lainnya. Maka mereka menyebutkan ada tiga pendapat dalam hal ini. Sebabnya ada yang mengatakan karena Abdul Muttalib mewasiatkan cucunya itu kepada Abu Talib, dia berwasiat, tolong jaga kemenakanmu. Iya, tahu kan Abu Talib ayahnya Ali, ibu Abi Talib. Iya, kan ada Abu Talib, ada Al Abbas, anaknya eh, ayahnya Abdullah ibnu Abbas, ada Zubayr banyak ya banyak pamannya nabi cuman ini yang dipilih adalah Abu Thalib apa sebabnya ada yang menyatakan karena Abdul Muthalib berwasiat berwasiat kepada Abu Thalib nanti saya meninggal ini gimana kan mukamu yang jaga ada juga yang berpendapat mereka melakukan Qur'ah. Mereka mengundi. Siapa yang akan menjaga ini anak? Karena waktu itu masih usia 8 tahun. Diundilah antara mereka. Antara Abu Talib terus Az-Zubair. Tapi keluar Qur'annya. Keluar undiannya. Abu Talib. Maka dia lah yang menjaga. Dan itu sebaik-baik penjaga. Dia lah yang membela Nabi SAW. Iya. Dan kebiasaan penduduk Mekah itu melakukan perjalanan dagang ke Syam. Apa sekarang Syam? Hmm? Apa? Surya. Iya. Ke Surya. Iya. Pergilah mereka pergi rihlah. Dan tahu rihlahnya Nabi di bawah waktu itu beliau berusia 12 tahun dan masuk ke 13. Berusia 12 tahun dan masuk ke 13. Disitulah ya muncul Iya. Kisah Bahiro. Bahiro ini sepakat ahlul ilm. Dia termasuk ahli kitab. Yang telah dikabarkan tentang kenabian nabi kita. Kepada mereka. Dan dia nasoro. Dia adalah orang Nasoro Dan ada juga yang mengatakan Dia adalah orang Yahudi Tapi Tidak Sohi Iya Dianggap Oleh Al-Munawi Itu sesuatu yang gorib Sesuatu yang Aneh, asing maka yang benarnya adalah dia adalah orang ahli kita dari kalangan nasoro, dari kalangan nasoro, dan dia memiliki kisah yang terkenal dalam buku sejarah. Dan kisah ini para ulama ada yang mengatakan doib, ada yang mengatakan sohi. Kisah ini diantara mensohikannya adalah. Ya Al-Imam Al-Jazari Demikian pula Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Kathir Ibn Hajar Al-Asqalani Disohikan oleh Syekh Mukbil Dan disohikan oleh Syekh Al-Albani Rahmahullah Tapi ada juga ulama yang Mendoibkannya Tapi Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil Sohikan nah, Kita baca kisahnya Kan ini kisah yang ya terkenal dalam buku sejarah saat Nabi Rihlah ke melakukan perjalanan dagang bersama pamannya Abu Talib ke Diriwayatkan dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu belum berkata, belum bercerita. Koroja Abu Talib ila Syam Abu Talib keluar ke Syam. Wa kharaja Nabi. Fi asyakin min Quraisy Dan Nabi keluar bersama mereka. Bersama rombongan para masyik dari Quraisy Iya. Dari Quraisy Kalau kepala suku itu dibilang syekh. Iya. Kepala suku. Cuman ciri-cirinya Supaya nanti antum kalau ke Arab bisa langsung tahu. Kalau syekhnya di depan, itu bukan kepala suku. Di depan nama. Tapi kalau di belakang nama, itu nanti itu gelar untuk kepala suku. Iya. Abdurrahman Syekh. Paham kan? Di belakangnya. Di belakang. Jadi keluar belum? bersama orang-orang tua dari Quraisy. Falamma abatu rihalahum. Tatkala mereka sudah sampai ke rohib tadi, maka mereka singgah di situ dan mereka tinggal di tempatnya. Istirahat, fakhoroja rohib. maka rohib keluar kepada mereka. yang Ini yang aneh. tabit adalah sebelumnya. Ini rohib. Kalau mereka lewat melewatinya istirahat perjalanan dagang, dia tidak pernah keluar, bahkan tidak pernah menengok. Dia serius di tempat ibadahnya. Di tempat ibadahnya. Tapi ini malah keluar. Qala fahum yahulluna rihalahum faja faja'ala yataqallaluhum ar-rahib hatta ja'a fa aqada bi yadi Rasulillah fa qala hadha sayyidul alamin. Masyaallah. Maka mereka singgah di tempatnya dan rahim ya sudah bersama mereka sampai dia datang diambil tangannya Rasulullah waktu itu masih umur 12 tahun masih jauh pengangkatannya menjadi nabi karena umur nabi main menjadi nabi 40 nanti ini 12 genap menuju 13 maka rohib memegang tangannya Nabi SAW dan berkata, Hadat alamin. Ini pimpinan alam semesta. Hada Rasul Rabbil Alamin. Dia lanjut. Ini utusannya Rob Alam Semesta. Ia ba'asuhullahu alamin. Allah mengutusnya sebagai rahmatan lil alamin. Untuk alam semesta. Karena di buku Yahudi Nasoro. Itu sudah disebutkan ciri dan tandanya. Bahkan kita tahu kan nanti Islamnya Salman. Dikabarkan tanda kelahirannya Nabi. Jelas sekali. Mereka mengenal Nabi seperti mereka mengenal anaknya. Sebagaimana di Al-Qur'an. Iya, mereka mengenal Nabi seperti mengenal anaknya mereka sendiri. Maka orang-orang tua tadi di Quraisy, orang Quraisy berkata kepadanya, "Ma Dari mana kamu tahu?" Iya. Maka dia bercerita. Di sinilah kenapa dia keluar. Karena sebelum orang Quraisy ini bersama Nabi, mereka sehingga tidak pernah ini rohib keluar, menengok sekalipun tidak. Sekarang dia bercerita, dan di sinilah nanti alasannya kenapa dia keluar. Dia katakan, kola, inna hina ashrof tum minal akobah. Sesungguhnya kalau kalian sudah mendekat dari Aqabah. Lam wala illa Tidak tersisa lagi pohon, tidak pula batu, kecuali merunduk seperti sujud. Ini yang dilihat, ini keanehan ini. Iya. Yeah. Wala yasjudani illa linabi. Masya Allah, ini tandanya. Dan itu pohon, batu. Mereka tidak akan sujud kecuali kepada Nabi. Wa ini a'rifuhu bi khotamin nubuwah asfala min gudru fi katibih minat tufah. Masya Allah. Saya juga mengetahui dengan stempel tanda kenabian di bagian bawah lengannya seperti buah apel. Jadi memang waktu Salman masuk Islam kan belum buka baju Nabi SAW. Dia mau lihat Pak ini oh, nabinya. Nabi. Iya. Jadi mereka sudah dikatakan itu. Summa Setelah itu dia setelah mengabarkan itu dia kembali ke tempatnya dan membuatkan makanan untuk dia tidak pernah melakukan itu membuatkan makanan untuk tamunya <somethiday noise> falamma dana min alqaumi wajadahum qad sabaquhu ila fa'is syajarah iya tapi tadi <Sell> falamma <if tales> atahum bihi wa huwa fi tatkala dia datang kepada mereka dan adalah beliau waktu itu di ya lagi menjaga onta karena kan anak kecil mereka suruh jaga onta. qala ilaihi tudilluhu. Masya Allah. Maka ketika mendengarkan hal itu. Mereka bilang. Coba lihat itu. Iya. Lihat dia. Dia utus orang kepadanya. Maka dia datang. Ternyata waktu dia datang. Nabi. Sedang dinaungi oleh. Awan. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدَ سَبَقُوا إِلَى الشَّجَرَةِ tatkala dia mendekat dari kaum mereka dia mendapati mereka telah ya duluan masuk dalam naungan pohon itu jadi orang-orang sudah di naungan pohon duduk datang nabi sallallahu maka apa yang terjadi Palam majalah sama lafai usajaroh Tatkala Nabi duduk, malah naungan pohon itu mengarah kepadanya. Itu menunjukkan pohonnya bergerak. Pohonnya bergerak. Iya. Masya Allah. unduru ila fai Mala alai Kata rohib tadi. Coba lihat itu. Bayangannya pohon dia ke condong kepada nabi condong kepada orang anak itu iya qala fa 'alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu ila rum maka dia berdiri kepada mereka dan berkata Menasehati mereka jangan bawa dia ke rum ke rumah yang bawa ke sana Iya. ruma in Karena rum kalau mereka melihatnya dia akan kenal dengan sifatnya sehingga mereka akan membunuhnya karena mereka sudah biasa membunuh nabi dan rasul Allah. Jangan bawa ke sana. Itu nasihatnya itu rohib. Iya. Faltafata fa ida bisa bisabatin qad aqbalu ilar qad aqbalu minar rum fastaqbalahum fa qala ma jaa bikum qalu jiina inna hadzan nabiy kharijun fi hadza syahr ha setelah itu mereka berpaling ternyata ada sudah ada tujuh orang yang datang dari arah rum dari arah rum Iya. Dia bilang e, Rum Persia ya Persia Persia dari Arab Persia. Pasti Dia mereka sambut. Kenapa kalian datang? Mereka bilang tadi dari orang Rum itu dia bilang Gina, kami datang. In hadan Nabi Khorid bihada shahat. bahwa Nabi akan keluar di bulan ini. Jadi mereka sudah dapat kabar. Jadi mereka sudah menyebarkan. Mereka memang tidak mau ada nabi diutus. Mereka kan bunuh para nabi. Iya. unas. <tutup> <tutup> Maka tidak ada satu jalan pun kecuali mereka sudah utus orang. Utus orang. Iya. Wa inna Karena sesungguhnya kami telah diberitakan tentang beritanya. ila Maka kami pun diutus kepada jalanmu ini. Karena kami disuruh di seluruh jalan yang dilewati datang. Karena akan datang, akan ada Nabi yang keluar. Iya. Terus dia bertanya. Sekarang bertanya. Hal ahadun huwa minkum? Iya. Apakah ada di belakang kalian yang lebih baik daripada kalian? Dia bertanya kepada kelompoknya. Qalu khabarahu bi dan mereka bilang tiada lain kami dikobarkan beritanya di jalanmu ini Qalu amran aradallahu hal minan nas Tapi iya si rohib ini bertanya Iya bagaimana kalau Allah bagaimana pandangan kalian tentang sebuah perkara Allah inginkan untuk terlaksananya ditetapkannya Apakah ada seorang dari manusia yang mampu menahannya? Menolaknya? Ini ucapan Rohib kepada Tadi itu tujuh orang yang mencari Dan dia tanya Apakah ada yang lebih baik? Sini Nabi waktu itu masih 13 tahun Ini hanya orang-orang tua Iya Tapi Rohib bilang kepada mereka Bagaimana pandangan kalian? Jika Allah ingin menetapkan sesuatu Apakah ada seorang pun dari manusia yang akan menolaknya? Apa kata mereka? Kolula tidak. Kolam maka kata rohib. Fabaya'uhu wa akomu ma'ah. Iya. Maka kata rohib itu. Bayar dia. Berdirilah bersamanya. Iya. Kolam dan dia berkata. Ansudukum billahi ayyukum waliyuh. Dan si Rohi bertanya kepada orang Quraisy, Saya meminta dengan nama Allah. Siapa di antara kalian yang menjadi walinya ini anak? Yang menanggungnya. Kalau mereka bilang Abu Talib. Maka falam yazal yunashiduhu hatta roddahu Abu Talib. Wa ba'atha wa, wa ba ma'ahu Abu Bakar. Bilalan wa zawadahu rahib minal ka'k wa zayid maka terus-menerus iya dia menasehati Abu Talib sampai Abu Talib mengirimnya pulang kembali bersama waktu itu Abu Bakar ya dan bersama ya dia utus bersamanya Abu Bakar ya dan juga Bilal karena Bilal menjadi pelayan mereka makanya nanti itu yang laki-laki dewasa yang beriman kepadanya Abu Bakar. Kan dia sudah tahu. Kemudian laki-laki dari kalangan budak, pelayan yang beriman kepadanya, Bilal. Kan dia juga sudah tahu kejadian. Maka dengan permintaan rahib, kan mereka kan hanya lewat. Menyuruhnya kembali. Bersama Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu ya juga sama seumur dengan ya lebih muda sedikit daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbedaan umur Nabi dan Abu Bakar dua tahun dua tahun karena umurnya Abu Bakar dan Nabi meninggal itu sama 63 tahun dan Abu Bakar meninggal setelah Nabi meninggal dua tahun dua tahun setelah Nabi meninggal maka diutuslah mereka. Ya. Wazawadahu rahib. dan rohib membuatkan untuknya bekal untuk dibawa di perjalanan pulang. Ya, ada kakak wazaid, ada roti dan ada minyak untuk mereka bekal di perjalanan. Sahid dari kisah ini adalah jadi berita tentang Nabi SAW itu adalah itu sudah berumur 12 tahun sudah di, ada beritanya. Memang sudah dilihat oleh ibunya, ibu susuannya itu di masa kecil. Tapi sekarang dari orang lain lagi. iya rahib dari kalangan Nasoro sudah mengabarkan kepada pamannya. Iya, Abu Talib. Iya. Makanya Abu Talib dia lah yang membelanya. Nanti akan datang ya tentang wafatnya. Tapi sebelum itu nanti ada lagi rihla yang kedua ke negeri Syam dan pulang dari rihla itu belum menikah dengan Khadijah. Nah ini kita ambil di pertemuan yang akan datang. Iya. Jadi intinya nanti akan bersambung dengan pembelaannya bu Talib dan sampai dia berkata saya tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang benar. Dan dia sudah dengarkan dari Nabi masih usia 12 tahun. Cuman laulal malamah. Kalau bukan celaan kaumnya dia akan terima agama. Dia takut celaan. Makanya dia tidak masuk dalam Islam. Nanti akan bersambung ceritanya nanti di wafatnya juga Abu Talib. Karena nanti akan berbarengan juga dengan wafatnya istri beliau, Khadijah, karena Abu Talib wafat. Setelah itu, istri juga beliau wafat. Itu nanti, insya Allah, di berikutnya setelah nanti akan diceritakan dulu di baik ke-13. Iya, Rihila beliau yang kedua ke Syam, ke negeri Syam lagi. Iya, insya Allah kita akan baca lagi di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.